Selamat pagi semuanya. Gua baru aja dapat undangan dari Vivo. Gua kalau kalian lihat channel YouTube gua itu kemarin, gua pas lagi launching Vivo V5 Plus-nya gua datang. Terus Vivo juga berbaik hati mengirimkan handphone Vivo-nya ke rumah gua untuk di unboxing. Dan sekarang gua diundang lagi untuk ke V5 S Lounge. Apa itu Vivo V5 S Lounge? Gue nggak tahu juga karena gue baru mau tahu nih, semua lagi pada registrasi karena acaranya kan jam 11 registrasi dibuka. Kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Gokil ya tuh, cuman Vivo yang bisa bikin kayak gituan. Berkabut cuy. Jadi kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya mobil di tempat cuci mobil, ya lo datanglah ke launchingnya Vivo ini. Karena cuma itu yang Vivo. Yoi nggak? Segar. Oke, gue udah sama sekali lagi kalau di launchingnya Vivo. Kalau kalian pernah nonton vlog gue, vlognya launching Vivo pasti selalu ada Agnes Monica. Anyway, gue mau ngomongin handphonenya sekarang ya. Mungkin di antara kalian ada yang nonton vlog ini dari depan, terus pada penasaran sebenarnya handphonenya itu kayak gimana, bedanya apa. Di antara kalian mungkin ada pecandu gadget atau gadget mania atau apapun lah namanya, orang yang suka HP lah. Jadi Vivo V5 S ini bedanya adalah di depannya itu ada kameranya. Gua kasih lihat ya. Kameranya itu 20 megapiksel. Jadi lo bisa bikin perfect selfie ya. Lo bisa selfie diri lo dengan perfect. Gila, keren banget sih. Ini ngaco sih. Ini kayak kamera selfie paling gokil sih. 20 megapiksel cuy. Soft light. Gua selfie sama Agnes ya. Gila, asik banget. Hati-hati lo. Gua udah gak tahan banget nih. Gua kalau denger lagu kayak gini-gini, gua pasti udah mau goyang-goyang. Yoi gak? Al Ghazali is in the house, bro. Yoi, pakai Vivo. Joget gue. Joget dong. Gila, gue kalau denger lagu kayak gini udah gila. Tinggi. Ini tadi Afgan muncul, terus semua orang pada ngumpul di depan, pada foto-fotoin. Gua nggak pernah kayak gitu ya. Gua kalau gua maju ke atas panggung terus gua nyanyi, biasanya langsung pada bubar. Ini Afgan maju, semua pada datang, pada bawa-bawa HP segala macam. Ini lagi ngobrol, terus gue di sini kan pada foto nih, gue mau fotonya dari sini. Soalnya Agnes. Tuh, mau gue zoom, tetap oke cuy.
Jadi kalau misalnya gue motor di Instagram cuman nge-crop kayak gini doang, tetap bagus kualitasnya gitu. Halo, ini kita baru kelar nih acaranya Vivo V5S. Yes, yes. Ini udah ada Clarin Clay, Clarin Clay, ada Salsa Bila, ada Agnes Monica juga. Iya. Hai Agnes, halo. Eh, tapi tadi seru banget ya acara. Seru banget, ya, keren banget. Ya ampun, aku lihat Afgan secara langsung. Gila, tadi lihat gak sih ada aku naik ke atas. Oh iya. Pas dipanggil sama Afgan. Iya, yang itu ya, pas dipanggil sama Afgan terus kamu diangkut security kan. Iya, tadi diangkut security juga. Tapi ini acara Vivo biasanya launchingnya selalu meriah ya. Betul. Rame banget. Rame banget. Kalau kamu paling suka apa tadi? Aku paling suka pas lagi diterangin soal selfie-selfienya. Selfie-nya. Oh, sama grup selfie itu ya? Iya. Kita cobain kali grup selfie-nya ya. Kita lagi coba grup selfie nih. Nah, dulu. Tadi acaranya seru banget. Kita tadi datang lihat Al ternyata bisa di DJ. Iya, emang dia DJ. Emang dia DJ. Emang ada, kata kebetulan. Dia mandi DJ sejak kapan? Kok baru tahu sih? Lama, udah lama. Kalian tahu sih? Karena kita muda-muda. Iya. Biasanya emang kalau beda generasi itu susah sih kita menyesuaikan ya. Terima kasih ya. Seru banget tadi, mudah-mudahan kalian bisa ngeliat keseruannya di vlog ini. Kita semua pakai Vivo ya. Kita semua pakai Vivo. Jadi lihat aja sisa vlognya bakal kayak gimana. Terima kasih, Salsa. Thank you, Kak. Tadi gue masih nyobain nih Vivo V5S nya ini. Dan ternyata gue baru tahu dia RAM nya itu sebesar 4GB. Dan dia punya 64GB ROM. Dan kalau misalnya masih kurang, kita bisa upgrade jadi 256GB dengan eksternal memori. Jadi kalau lu biasanya multitasking kan, jadi semua itu bisa dilakukan secara bersamaan tanpa takut HP kalian jadi panas. Jadi handphonenya emang canggih banget. Kita lihat lagi. Ya, sekian sudah vlog hari ini. Jadi makasih semua yang udah ngikutin ya. Jangan lupa Vivo V5S nya udah bisa dibeli di mana-mana. Jadi kalian beli aja karena banyak fitur-fitur kerennya. Semua udah gue kasih tunjuk tadi. Mudah-mudahan kalian semua terhibur mengikuti kegiatan gue hari ini. Makasih banget buat Vivo ya. Vivo V5S, perfect selfie. Dah.